Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatu Saminatu Tamitabu Pahadi Gosim Tumwalu Masalah Sunan Telung Bulu Iguan Kapil Akhbari Asalita Sanggim Sahabat Kapil Akhbar Kapil Akhbar Iman Calulama Iban Mungsine wong-wong alim menilai Yahudi sama kaum Yahudi Kabul Ahbar satunya melibu Islam itu yang melibu Islam zamannya Sayyidina Umar Kabul Ahbar itu menangkan di Nabi Nabi melibu Islam zaman sahabat Umar ya orang berbuat sahabat sahabat itu orang yang iman yang menangi zaman ganti Nabi ini Tuhan melibu Nabi ini Aslama melibu Islam sopo Kabul Akhbar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketikane al-husunu utai biro-biro benteng lil mu'minina kang wong-wong iman minas syaitani benteng sanggo alaning setan iku salah sun ana telung perkara minal kisali sama bila-bila pekerti ini alat ditegesi utawi benteng tamna ukang bisa nyegah alat ya al-mu'minina yang wong-wong iman waktah fadhu lan bisa joko opo alatihum yang mu'minin joko minas syaitan sama alat yang setan iku salah sun ono telung berkoro. Nah saya ingin bicara soal kalimat khusus khusun jamai hisnun wal hisnu utawi sing jenengane hisn wai al hisnu iku al makan panggonan al murtafi ukang dhuwur aladzi kang yamna'u nyegah apa aladzi al adwa ing musuh jadi benteng benteng itu untuk menghalangi masuknya musuh wal hisnu utawi lafal al hisna idan khalimalih iku asilah wiso dimana ni pedang kama aku ketahui bil asasin dalam kitab al-asas jadi bisa saja al-hisn al-husn maknanya pedang untuk menghalau olone setan atau bisa saja bimana benteng telu mau al-masjidu hisnud al-masjidu utawi masjid iku hisnud jadi benteng uang di masjid insyaallah iso selamat ya selamat sanggo olone setan. Tapi maksud ning masjid iku ya itikaf. Ora nduk pos. Nek mlebu masjid ngono ae ya nek malah nyolong kota kok sama sih. Wa anna qurasatun min masjid iku mahallud dzakirina. Panggonane wong sing padha zikir wal mala ikati lan panggonane para malaikat. Malaikat itu gak mesti nang langit. Enak sini langit, enak sini bumi. Karena malaikat itu jumlah cacai lebih banyak dari makhluk yang lain. Bek menungso, bek iwak ning laut,
sa'anani iku isi akeh bilangane malaikat. Ku setiap kali wong wudhu menurut keterangan iku cipratan yang banyu wudhu iku Gusti Allah nyiptake dadi malaikat sing ndungake wong sing wudhu mau nganti kiamat. Mula malaikat ora lanang ora wadon diciptake dening Gusti Allah dadi makhluk sing yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan perintah Allah. Termasuk nek ana wong jamaah iku makmum ketika muni maca amin. Sawise imam iku maca Fatihah rampung, iku ana kalimat amin. Iku diusahake bareng karo amine imam. Jajan di si iya jongereni. Sebab apa? Sebab malaikat iku barengi imam nalikane amin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bareng. Di imam malaikat barengi amine imam. Ya, uang sing bareng karo karo dungane malaikat iku dijabahi dungane. Mulane Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aja muni amin sik, nek muni imam ge amin. Dan amin itu gak boleh dilakukan kali lagu-lagu sing umum. Amin, amin, ya Allah, amin, gak boleh. Amin itu maknanya ya Allah, kula nyuwun panjenengan nyembadani atawi ngabulakan dateng penyewon kulo. Nah, dunga ini dunga yang sangat sakral. Bahkan di lain agama Islam pun ada kalimat amin. Amin. Ini jorong nasrani. Nah, mula nek ketika dunga karo kalimat amin kudu anu ngetok kira sahusui amin. Kadang-kadang jamaah caci dari buri urung orang bareng imam. Wa ilal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini gak sopan. Termasuk malaikat yang masjid yang dikagai wal malaikat dan para malaikat ketika imam maca Fatihah setelah selesai terus maca amin, malaikat ya maca amin muni apa ngelafal-ngelafal amin bareng karo amin imam. Nah, makmum diusahake bareng karo amin imam. Ane umpamane keri kadung wis keri ya wis gak usah muni atau muni alam-alam kaya apa ojo amin apa amin kutuk dasi wa zikrullahi utawi zikir maring Allah itu khisnun dadi benteng sanggo alane setan. La siyama kelawan apa maneh la haula wala quwata illa billah. Kalimat hauqalah bahasane yaiku la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana daya sumingkir sang maksiat iku mujud. Wala kuatalan orano doyo kekuatan ibadah iku mawujud illa billah iku coba oleh pitulungi Gusti Allah. Ano hadis mbo soheh mbo untuk ayo aku rapaham
sing nerangake kanthi Nabi Dawuh sapa wonge sing maca la haula wala quwata illa billah. Setelah haula wala quwata illa billah sedina sewengi ping 100 insyaallah diparingi waras awake. Allahumma itu nek sak dudukan sak lungguhan kok rada nabet ya. Bar sembahyang dicicil 20. Ini ya kebangetan masalah. Ping 100 kok gersah. Kesel menonton TV setengah jam ya. Ya pernah-pernah dikit tangan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah nek cara ning toreko kodiria sing ning Arab iki ana sing dadi lantun ke kalimat la ilaha illallah itu rasane tinggu dadi orang mengucapkan lambi ning rasa melu kabeh nek ana iku ngeblekake rasa nang jeneng ati yo utamane ngono yo sing anteng ya Allah bagi rasa mereka dia naik TV yang tidak apa-apa ini jadu kamar TV main jengking lalu sangat berbahaya tapi naik mobil pengaga yang sama aku wah di sawah ngerasa mereka ayo nganai-nganai penyibadah itu mbak pengeran. Aduh beruang, jadi yang kudu beriman. Bahkan ketika ono wali begitu ono wong adzan, moro ning masjid sehingga tuh kampungi. Dia cemburu. Pangeran kibuku, gue kok melu-melu nyebut pangeran. Coba setengah itu. Lalu ngajarin Allahu Akbar. Wah, parah nih. Lah menaik kaya ini, umpama nih wong seneng be wong kan orang seneng nih, orang wong ngerti lah. Eh, gue seneng be toko bu. Nggak kira-kira be pengumuman. Bahwa saya telah jatuh hati pada tetangga saya. Mesti, nek konangan mesti izin kali ya. Mula wali-wali itu ngumpet ke rasa senengnya mbak pengiran iku rusakku mbak Gusti Allah. Mula sampai aku di WG kat 7 salah satu stasiun televisi di Indonesia ada yang menayangkan kegiatan tawaf di Mekah TV tawaf, tawaf atau TV apa menembuh kealuhan. Iku urusan ini ambil Gusti Allah. Ojo ditonton ya Allah. Dan ibu yang nonton terus kan piye. Apa kan melu mubung-mubung. Apa nek ming siar. Ndak. Ada barang sing kudu di siar. Ada sing ora. Sing di siar ya apa. Bareng-bareng makaja. Maaf. Iku siar. Bareng-bareng nunggu jamaah maca Quran ning masjid diwaca dewi-dewi alon-alon maca banter-banter itu siar. Nah nek nyetel Quran kaset apa jaman saiki nganggo apa lagu bisa aku tak takon gua maca Quran direkam terus untuk ganjaran yang maca nih
ketika rekaman disetel, itu ganjaran meneh ora. Aku tak takon kuwi, soalnya aku ora ngerti. Itu ganjaran meneh ora. Nah, itu cukup aku ngerekam, tunggu setel. Duitmu moco sepisan kon jalo pirang-pirang. Anak umama ini ngono iso ngegurke lakon sunah apa wajib ngono kebanyak wis sembahyang dhuwur harus bisa direkam, asar harus bisa direkam, maghrib terus disetel. Jadi wis teko turu ora. Teko-teko mati husnul khotimah mlebu swarga. Swarga nang dasmu. Ya nek umpamane iku nyetel-nyetel iku sing mlebu swarga ya tipe lah. Wa inna syaitana mangga sak temeneng setan iku yang kobidu. Yang kobidu iku ibaratnya kaya wong kowe kancilen. Ngono kan ndek kekel malah cilik ambek mingkus bahasanya apa ayah tafi tegese umpetan sopa setan weta akharu lan mundur setan ida sami analikan yang rumah setan zikr Allah yang dikir maring Allah Ta'ala wabu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah setan umpet depis ini selalu apa ini misal apa mas ketiang berawal mundur bulan ini ada hajan yang setan melayu Allahu Akbar Allahu Akbar berayu tak kuat ini dapat hajan mau menang ini operasi ini pinggir masjid sing rasane kesel, sing rasane ngantuk dilir di masjid udah sing do makan di masjid itu jadi kudu Allah Akbar rusak kuwi am jahe ora kemoco ambo ojo ambo anu ora fasih Allahu Akbar. Wah, ya wis ora sembayang-sembayang imame wis salam kuwi di Allahu Akbar. Tenan mangsane ngeplekake bener salah menurut saringat tapi iku kelakuane setan. Dadi agama iku sing digawe ringan Allahu Akbar. Nek yo aja kemlete orang angkat tangan terus Allah terus deh ruko urung temanina tidak orang angkat tangan orang temanina terus orang sujud yang salitan kaya wong jago nudur jago gue sholat iku suanang pengiran jadi kudu toto kromone dingku aja nasi mbien sembahyang bengi kiamul lail mbok poso mbok ora 11 rakaat iku ditakwili wong-wong orang-orang yang berpendapat bahwa witir trawa itu 8 itu juga sama hadis itu Aisyah itu radhiyallahu anha kanti nanti kata Sayyidah Aisyah kanti nabi mbok poso mbok wulan poso mbok ora wulan poso nek bengi sembahyangnya 11 rakaat jadi tak pilih karena wong-wong iku mau nek sing wolu traweh sing telu witir nek ngerti kowe kan nabi sholat bengi nek wulan poso ya amit barisa ngentek meh subuh ngentek sahabat sing makmum iku wadir orang menangi subuh orang menangi sahur begitu salam terakhir berubut wadir nek kekunangan subuh urung sahur artinya apa?
sembahyang menggulung rekangan atau 11 rakaat, tapi meh subuh. Ana sing muni ngene. Kowe terawih iki melu sapa? Nek melu kanjeng Nabi jan tepi wolu. Ora mulo. Pola bimuman. Manut kanjeng Nabi sik, kowe manut mek kanjeng Nabi apa nek mung hitungane rakaat. Ora suwene. Ora wacane. Alif al-Baqarah Ali Imran. Dapurmu manut-manut koyo ngerti bahasa manut. Lah dene wong sing berpendapat 20 iku berpendapat bahwa hadis itu tidak menunjukkan soal traweh, tapi soal witir. Buktine hadis itu yang dikake mbok ulan poso, mbok ora poso. Berarti ora nyinggung soal traweh. Nek traweh kan khusus poso. Paham gue? Mula nek dorong itu ala Pak Kimas Timur Samar Ketua PBNU Jawa Timur bahwa traweh itu 20. Aku ini traweh pura. Traweh pura traweh piro. Ini berni-berni ya. Untung di kadang mulu kadang papat. Kadang yang boten ya. Ya ya. Qira'atul Qur'ani lan maca Qur'an, deres Qur'an. Wa qira'atul Qur'ani utawi maca Qur'an iku hisnun, dadi benteng saka lan setan. La siyama lan apa maneh ayatul kursi. Sudah terbukti. Thank you.
nasi ama nek bahasane iku nasi ama iku saka tembung sia karo ma iku asline kalimat istisna. Cuman kalimat ini memang kalimat yang sudah baku ya. Kalimat ini sudah baku, artinya satu kata. Walaupun nek diurai itu ya dari beberapa huruf, tapi itu sudah satu kata yang biasa digunakan sebagai bahasa Arab. Maknanya nek corokin ini apa maneh? Menunjukkan bahwa yang akan tersebut setelah kalimat la sia atau siama itu sesuatu yang sangat baik, yang sangat bagus. La siama la hola wa la quwata illa billah. Mudine kalimat setelah la siama itu dibaca rafa' ana sing atas nama khobar mubtada'i mahdhuf utawa khobar sing mubtada'i ora mahdhuf. Ya, kita kira orang penting go awake dhewe tak omongke. Tunggu. Ana wae lah. Sekitar la siama ayatul kursi menunjukkan ayat kursi memang sungguh benar-benar ayat yang diakui untuk sebagai benteng dari Allah setan. Nanti ada hadis ingin dikake cerita tentang ini riwayat sahabat Abu Hurairah sing akhirnya ketemu setan lah kemarin ini loh. Sing setan itu aweh keterangan nek gelem maca ayat kursi setan ora gelem nyedak. Dan itu dibenarkan oleh Rasul. Iku wong tukang goroh ning ngomong bener. Setan itu tukang giroh tapi ngomong iku soal ayat kursi bener. Jadi ayat kursi sing apik dilapalke ya. Ora ditulis ning stiker ditempelke. Mobil. Ku nek ditempelke mobil aku mesti takon. Iku termasuk rokib apa markub? Termasuk sing melu numpak motor apa sing melu mbok tumpaki ngene. Nek kan mbok tumpaki payah bahaya malah. Kadang ada rumah di kursi, ayat kursi. Tapi buatan kenging, yang orang ingin ya sopo. Kenging. Ya cuman, yang penting ujung lali ngelapang ke. Enggak, ngendel ke tulisan, ya gue nulis saya terus gue kayaknya badokmu yang gak turu. Gue sih orang meja, orang setan, tapi bujumu. Duh, Pak Neng, yang ngerugi. Kalau nak ano repot, ano ruwet terenteng, ini saja aning gelayut. Aku biar tahu dijajah ya lo, mbahmu, bapak. Kon maca ayat kursi. Ping telung atus telulah sesuai kalau bilangan sahabat Badar nang wektune Badar asar ayat kursi ping telung atus telulah diwaca bakda sholat asar. Ini berlaku ini berurahkanmu ini ada apa wal makalah tuta widamu panganti kuata siatu kangka peng songo wasalah sunan telung buluh songo tegesi meneh patang buluh kurang iji iku anba atil hukam bak kata itu sebagiannya wong-wong ahli hikmah ulama ahli hikmah sedang mengenai hukamah itu biasa di
istilah ke kangone wong para wali. Ana usah temen padu kolang wis ngendika padu ngendikane salah sun utawi ana telung perkara min kanzillahi saka gudange Allah Taala ai mimmat ke sing perkara yadakhiru kang nyimpen Allahu ingmah kang nyimpen hu ingmah sapa Allah Gusti Allah Taala kang la yu'tiha ora maringake Allah ha ing salasun sapa Allah Gusti Allah la yu'ti ora maringake ha ing salasun sapa Allah Gusti Allah illaman dicoba ing wong ahabba kang demen sapa Allah ing man. Ada tiga hal yang ini ada di dalam gudangnya Allah. Artinya ninggone sesimpenane Allah. Artinya dari hal yang oleh Allah disimpan rapat dan tidak akan diberikan kepada Allah tidak akan memberikan tiga hal tadi kepada orang kecuali Allah mencintai orang itu. Yang pertama, nah ini jelas gue gak kuat. Al-Fakru, fakir, hidup dalam kefakiran. Kue yang ada berpun pakai bulu manis kini serut jadi kemui. Nah, aneh kalau cikgu manis yang serut kadang punya. Wawa utawi fakru iku faktuma kasepen perkoro yang tajuk butuh sopowong ilahi maringma. Fakir itu artinya orang tidak punya sesuatu untuk menutup kebutuhan keseharian. Semangatnya kurang-kurang, dandangnya mau, dandani rumah ranora kade. Oke, uang mukmin dengan keimanan yang kuat. Kok memang dia nenek dikesaki Allah jadi orang fakir itu karena memang dia dicintai oleh Allah. Karena memang suki anda betul dicintai. Betakan mana sini? Ini orang ono orang ke orang ke orang orang yang jadi wali aneh mau ya. Nenek gue suki tapi lumayan ya. Tentu Gusti Allah ridho. Ngantek tanggane ora ono sing ora mangan. Ora ono sing kamuan. Ora ono sing kelangan. Nama loro wal marudu. Loro. Wawa utawi marut iku yaridu anyar teko apa marut lil badani kanggo ning awak wayu ricu mau ngetokake apa marut ku ing wong anil iktidali sangka iktidal itu maknane anyar dari kondisi normal. Anil itu dari sanggo kondisi normal alkohol ikan khusus. Etidal itu imbang, imbang artinya imbang dalam artinya dia dalam kondisi kesehatan yang fit lah ya. Jadi aku mulanya mana etidal itu normal lah. Ya. Thank you.
Jadi loro itu ternyata salah satu kondisi yang kalau Allah memberikan kepada seseorang tentu, tapi dengan catatan ketika nenek jadi pikir neng sabar, pikir kok ngamuk-ngamuk, wah yo aku kebe, mudahwi awe jeleng ngeliat tuai, wes buroro norene, wes tak lakoni, sembahyang aku jamaah. Ayo kuere terus kok agak aneh no edian rak ngaji ora entuk ora diseneng Gusti Allah. Ku dikubani neraka lho kowe. Menara loro kudune syaraté sabar syukur gelem rido. Alhamdulillah aku kok paling loro aku nemen niku. Nek sabar wis api. Iya, arasane galange pengenan ge ngesak. Maka jamaah senajan alon-alon yang melaku mulai loro kok ngamuk-ngamuk bagus ngumpi vitamin, olahraga mis vaksin, woyo semenggu asu itu sama nemen itu wasok beru lansaban. Wong sabar nemen ya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Gusti Allah, rahmati Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Sabar iku wa ida sabar iku tarkus syakwa ninggal waktu. Min alamil balwa sangka laraning coba bilai. Li ghairillahi maring liyane Allah. La ilallah ora maring Allah Ta'ala khali mahlul Allah. Jadi sabar itu definisine ninggal wage madulake larane atau masalah masalahe ning liyane Allah. Kita kali bekas balik nih soro padi boleh ngeten nih rasanya semogah nopo-nopo pengen ngedat kamu lah nih mungkin yang pribuni ini jenis nih wadul nih ngelian nih Allah nih wadul nih pengiran nih orang apa-apa ya Allah gue lebih sakit Gusti. Penjenengan nggih pirsa. Mila mbok pilih kula mboten teng masjid jamaah ing pangapunten. Sikil kula niki nek damel jangka kok teng kula sami linung. Ora ketan pengiran wis pirsa. Ning wadul mungkin rak kanggo jenenge curhat ngerti ora. Nah. Niat pi. Nek matur karo Pak Yai pripun? Pak Yai kula nyuwun tulungan lan Pak Yai. Sae kula niku kula pun kepenak. Wis kula kendhang. Aku jawab ngene, padha. Ya Allah. Ayo iki apa ya? Sementara pandangan orang bahwa kiai itu orang yang sempurna ini mesti harus direvisi ya, harus dihilangkan. Tidak ada lah orang di dunia ini sempurna. Dungo dinungo itu yang benar. Aku itu ngake Pak Yai, ya Pak Yai itu ngake awakmu itu paling hati. Mula orang wane Pak Yai itu enak bujune Salihah anake taat manut. Kowe kira ngerasa iki kok dur. Wong nabi wae. Nabi no iku nabi yo putrane yo ana sing menggeleng dadi kanan. Nabi Lut iku nabi, garwane ya enak sing minat apa pirin. Nah ini kesabu adat meneh kiai.
Waduh, aku tuh nyari sampe kue tapi aku yo isin. Ya Allah, mulane wingi nang ana wong Karangawen. Lah ya iki. Kula nyuwun pangestu lare kula niku riyen tamatan mriki. Basa tuku griya sak kok bekas sampeyan kan tenan niku kang anyar dikandani. Sakarepe mbak mawon brono mrene mriko mriki niku utang arto mawon. Aku jawab. Ternyata semuanya itu adalah awak dhewe ora iso jaga kiliane. Ning bojo isane yo ngadani nyileki, ning anak isen tapi ora iso gawe. Anakku tak gawe taat mek wong tuwa gak iso. Tak gawe sregep ibadah mboten saged. Bojoku tak gawe mboten saged. Gini, orang ditantang urip iku sabar. Sabar iku namratun wahida. Number one. Nomor satu. Prioritas. Mulanya aku arep mamane gawe urutan falsafah negara, ini orang negara ini lho ya, ngerti-ngerti ini lah bagi polisi. Nek momennya aku ngawin negara ini, falsafah pertama, sabar. Ini hotel yang dibangun pak, sabar. Ini people yang sabar. Enak lho pak. Waridau tawi lega hati bilkodoi kelawan keputusan yang Gusti Allah ku layak dahu. Orang nyacat orang ngurangi kamulyani fihi ing dalam ridho apa asyakwa wadul ilallah maring Gusti Allah wala ila ghairilan orang maring liani Allah. Nah, asyakwa ilallah wa ila ghairihi ya. Ono wala ila ghairihi kata-kata ridho maknane iku ati lega. Nek cara Jawa lilo itu sing tembung ridho ning cangkem Jawa iku cok pelo lilo. Mulane Ramadan cok ana digawe ramelan kuwi lilo lah bergora aja ngalih-ngalih rito lila leganing rasa ati nang keputusaning Gusti Allah iku ora umpamane awakmu wadul maring Allah atau wadul maring liyane Allah iku ora ngurangi nilai rito contohne ini. Kene piye yo? Kene kucu. Wis ngono ae, sing penak iki. Sing akeh ditakoni wong iki ora kawula kabeh lah. Dibujuk. Bujune rada ora pikiran. Ono apa? Kamu ono apa? Jatahmu itu garis itu
Mas jadi keputusan ini Gusti Allah awak muli lah. Nggih Gusti. Kula tampi mawon. Mana kula tampi keputusan panjenengan kanthi lila legane ngraos wonten marang kula Gusti. Namung ngepile kepareng kula badhe rapi mawon. Ya ora ngono ora. Iku malah perkara iku mengke. Sita yang terkoro yang malah lu urut tanpa penting gini apa ya? Oh ini apa ya? Nandur pari mesti diusahake dibanyoli diwatun didaud mesti ditandur dibanyoli diwatun dijogo benar apa manu delalah pas kira kurang telung dino panen terak banjir bandang teh kabeh. Alhamdulillah, niki kesan yang penting dengan Gusti. Nyuwun mugi wonten mergi sanes ingkang sakit kula damel netepi kewajiban kula nafkah bojo nafkah dateng lari Gusti. Ya, iki matur di kahanan tapi lega. Itu tidak mengurangi nilai rito. Senajan kuwi wadul. Atau wadul dia mau awalnya leroh tapi awalnya ya tapi enak rasanya tapi ya ditompoi ikan sana Gusti Allah ya takkan ini bila. Kabarnya biaya aku gini tutup orang benar awalnya leroh kapi tapi nyeneki orang berarti nilai ridho ini kurang senajan waktu bik wong liom senajan wadil mbak liyane Allah mau ngabari lagi aku kek redala bena orang apa tidak mengurangi rasa ridhone bikodohillah paham ya? Bila insya Allah naik kalimat ini ila yakdahu fi syakwa ilallah wa ila ghairihi tapi dengan catatan mau ya tingkat contoh ya. Nek umpamane ora nono nek umpamane ora kudu nganggo lam iku ora ono wangune ngene la yakdahu fi syakwa ilallah la ila ghairihi tapi berhubung ono wangune iku lane sing kudune leren. Insya Allah ngono ya lalah sebab yo aku nek muni nyalahke yo nek salah ku malah kelir. Wa inna ma yakdahu aning pestine cacat nacat taki pirido kelawan sikap rido wa inna ma yakdahu angin pasti nyacat apa syakwa birido kelawan sikap rido fil makdiji ing dalam keputusane nek madul kemarin keputusan nih gile kemarin kan den putus lagi di sini. Wah, keputusan di pengiran ku aku loro lagi lho, aku sinjan orang jenras dengan aku lagi. Nek ditompo, tapi gue ngomong mbak wong gak apa-apa. Misalnya nyuntung lagi, kalau nanti mboten sekejo. Tapi nek, pengiran gitu iya toh, pemane mutus ke liane kiyo iso kok yun. Memang aku dia juga lah, yuk saya tahu kenapa kok terus kiri jenisnya artinya apa nyesah maring keputusan nih Gusti wa inna malazimeng pustining tetap apa rido bil
wajib ya anda melaksanakan persini lah wajib apa rido lego hati bil kodok inam panik lawan kodok keputusan yang Allah iku li anal abda atau li anal abda krono sak temening kawulo iku labu daura kenora ayar do ayar dia terus diolah meneh karo elan ayar do ridho sopo abdu bihuk misayidi kelawan keputusane bendarane abdi. Kenapa kita harus ridho bikoto ilah? Iya, karena kita hamba dan hamba harus selalu mengikuti taat dengan keputusan tuannya. Ada keterangan, ini mungkin keterangan fit ta'rifati dalam kitab at-ta'rifat di sayid kagungane sayid Ali Al-Jurjani. Sayyid Ali Al-Jurjani menyusun kitab Sunan Ta'rifat. Nah, keterangan itu ya ada di sana. Ali Al-Jurjani, biyen ning kendali ku ana Kiai sewu. Ki Jurjani. Ana saturunge Jurjani. Sopo Al-Jurjani? Jurjani. Dene ngomong ini. Ya curjani, dicur-curwani. Warmakolatu tali jawabangan dikualar bauna gangga ping patang puluh ikhwan ibni Abbasin kata rita sang sahabat ibn Abbas radiyallahu anhumah hinasu ilang dalam angin suni bersosopo ibn Abbas ma niku nopo khairul ayami tali sae-sae ning pinten-pinten dinten dinten sing paling sae niku dinten nopo ngono maksudi terus wa mala niku nopo khair syukuri tawi sae-sae ning pira-pira pinten-pinten wulan wulan sing paling sae wulan nopo wa mala niku nopo khairul amali tawi sae-sae ning pira-pira amal ngamal sing paling sae ning amal nopo jawab e Bakola mongko jawab jawab sopo Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbasin khairul ayami utawi api-api ing dina iku yaumul jumu'ati dina jum'ah liannahu kono satu mengi yaumul jum'ah itu sayyidul ayami jadi bendarane piro-piro dina ato maringake hu ing yaumul jum'ah sopo Allah Gusti Allah Ta'ala kerbala lihadihil ummati maring umat iki umat dari Nabi Muhammad yati yang bungso syariat kanjeng Nabi Muhammad jadi yang paling baik hari itu adalah hari Jum'ah karena disebut Sayyidul Ayyam yang oleh Allah diberikan anugerah yaumul Jum'ah untuk umat Muhammadiyah umat golongan umat kanjeng Nabi. Wakhir syuhur utawi api-api ing wulan iku syahrul ramadhana wulan ramadhan bulan yang paling baik adalah bulan ramadhan di anahu kerasa temi ramadhan atau syahrul ramadhan iku unjilah jentur nakibing dalam syahrul ramadhan apa al-qur'anu al-qur'an wafihi lalikin dalam syahrul ramadhan laylatul qadri malam yang agung. Wa fihi lan iku ing dalam syahrul ramadhan asyamu utawi poso al-wajibu kang wajib. Wali anna thawaban nafli lan krono sak temening ganjarane ngibadah sunnah ing dalam syahrul ramadhan iku kasabil fardhi kaya dene ganjarane ibadah wajib. Wis sembahyang sunnah ganjarane padha karo ganjaran sembahyang wajib. Golang tiga sebab bakar al-warraq iku wali syahrul rajab utawi wulan rajab iku syahrul zar'i wulan ing nandur wa syahrul sya'ban utawi wulan sya'ban iku syahrul sya'i zar'i wulan nyirami tanduran wa syahrul ramadhan utawi wulan ramadhan iku syahrul hasati dalika syar'i wulane panen mengkono-mengkono tanduran. Rejab iku wulan nadir, Saban wulan nyirah mitandurane, nek poso wulan panen tanduran.
wa khairul amali ngendikane Mbah Ibnu Abbas meneh wa khairul amal tawi api-api ing pira-pira ngamal as-shalawatul khamsu yaiku shalawat salat 5 wektu salat kang 5 liwat biha den lakoni maring wektune shalawatul khamsu fa inna masatu shalawatul khamsu iku abwaabul amal dadi pintu atau lawang pira-pira ngamal fa idza futika dalika den dibuka apa shalawatul pira-pira salat Kutihak maka dia buka apa sahaja amalis kabinet bila-bila ngamal wa idha sudat dalikane dia tutup apa abwab ya sudat maka dia tutup apa amal sembahyang lima waktu itu adalah pintu ketika pintu itu dibuka maka amal yang lain pun akan terbuka wong nek megah sembahyang ngamaliani ya wis gak iso. Paham ya? Fama tamangka sedo sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi dzalika al-yawm dalam kono dino ae wa huwa tegese dzalika al-yawm iku yaumul Jumat dina Jumat akhire Sayyidina Abdullah bin Abbas iku sedo pada hari Jumat. Fama do monggo wis kliwat ala dalik yang dimusim menggono-menggono mata Ibnu Abbas apa salah satu ayam yang telu bila-bila dino bapak lagu moga tumuku aliyani sahabat Ali radiyallahu anhu wa karamallahu an wajah wa karamallahu apa anna Ibnu Abbas yang saat temennya Ibnu Abbas radiyallahu anhu ma su'ila dan su'ni kerja Ibnu Abbas anda ligasi menggono-menggono masail ail al-masail isalasi sahabat bila-bila masalah telu mufa'at jawab jawab Ibnu Abbas bicara kelaman menggono-menggono bidalikal jawabi bagasi menggono-menggono jawaban al-madhu kang mesti nutur mau setelah 3 hari berlangsung lewat Sayyidina Abbas itu ada kabar sampai ke penyenangannya sahabat Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajah pernah Sayyidina Abbas ditanya soal ma khairul ayam ma khairul syuhur ma khairul amal dengan jawaban yang tadi disampaikan lalu fakola memegawa sebuah alim Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajah lau su'ilah lamun tatin suni persa sebuah ulama'u poro-poro wong alim wal hukama'u lan poro wong wong alim hikmah wal fukoha'u lan wong wong alim fikih minal masyriki sebuah jagad wetan ilal maghrib itu moko kulon antil kal masa'il salas sebuah mungkun-mungkun pertanyaan atau masalah kang telu la aja bu iktine padha jawab sapa ulama utama fuqaha bimislima kelawan padane jawaban aja bakang jabi kelawan ma sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya kalau seandainya para ulama orang-orang yang ahli hikmah orang-orang ahli fikih itu ditanya dengan pertanyaan seperti yang disampaikan kepada Ibnu Abbas maka semua orang akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas illa anni kejobo anni satu meningsun iku aku lu jawab ingsun evi jawab bidalikan dan mengurung-mengurung jawab mengurung-mengurung salah masa ini salah inna khal amali satu mening api-api ing amaliku mah amal yak balukang us yang bakal nopok sopok logus di Allah ta'ala kan merolong mingka sama siroh sawaun iku padha uga kanat ana apa amal ana iku qalilatan sithik au kabithiratan akeh nek cara aku sedina lin buriding to yo kiai-kiai takoni mesti jape sikono tapi nek aku ngamal sing paling api iku ngamal sing ditampa karo Gusti Allah sithik apa akeh aku wakaru syuhur utawi api-api wulan iku ma wulan tatu butuh bajiro ping dalem ma ilallah mari Gusti Allah tau bateng lan tobat nasuhan kang murni sebaik-baik bulan adalah bulan di mana kamu tobat kepada Allah dengan taubat yang nasuhan ngono kala iku sebaik Ibnu Abbas atau batu utawi tobat anasuhu kang murni iku anadamu gedun bil kalbi ning atine wal istighfaru lan nyuwun ngapura gelisah nih kelawan lambene tegese tangemi wal iklahu lan berusaha hingkang bil badan kelawan awake wal itma ri
marilan atine ala Allah ya uta enyat si Arab yang orang baleni sapa wong ilama maring perkara nuhian enak akan ngelarang sapa Allah Gusti Allah sang imah. Menurut Ibnu Abbas, tobat itu nasuh adalah menyesal dalam hati dan istighfar dengan lesan dan harus ada reaksi jelas saat ini implementasi harus hengkang dari awake atine hengkang dari kemaksiatan yang pernah dilakukan itu. Bagilah dan yang tiga gimana atau batu tawi taubat anak sugang nasuh iku alayat ko ayat orang kari ala amal yang tak semelibung opo asarun lapet minar maksiati sanga maksiat siran lawan tingkah samar wajaran lan tingkah ngeding taubat nasuh artinya taubat yang sudah tidak lagi ada sisa-sisa dari bau kemaksiatan itu pada saat ada orang ataupun ada orang ana wong ya wis ditinggal ke gak ana wong ya tetep manjen wis ninggal wakila lan ditinggalke mana ya utai taubah nasu iku alati taubat turisu marisake marisi mariske sapa apa alati soiba ing wong sing duweni taubat al falaha ing bejo ajilan ing dalam dunia ini wa ajilan dan akhiratnya indikane meneh setinali wa khairul ayyam utawi api-api ing dina iku mah dina takhruju kang metu sira ing dalem ma minat dunia sang dunia ila Allah maring Gusti Allah taala kalih mulo Allah bil mati lan mati mukminan hal iman billahi maring Gusti Allah. Dina hari yang paling baik adalah hari di mana kamu meninggal dalam keadaan iman. Mas rokso, merebu, rapopo, ngerikus, nukho, iman. Bapak orang tiga sebuah syair, maki syair min bahan basit, sama bahan basit. Basit, wasan min to'ab majah bawah ma ba basit wah wakai hima hikmatun. Wakaihima himmatun wakaihima himmatun ama taro kaifa yuflina al-jadidani wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani la tarkanunna ila dunya wa zuhra fiha فَإِنَّ أَوْطَانَهَا لَيْسَتْ بِأَوْطَانِ وَأَمَّا لِنَفْسِكَ مِنْ قَبْلِ الْمَمَاتِ فَلَا تَغْرُرْكَ كَسْرَةُ أَصْحَابٍ وَإِخْوَانِ. سلام وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى